Jika makmum lebih hafal dan lebih fasih dari imam, apakah sah menjadi makmum di masjid itu? Okay. Alright. Bagus ni soalan ni. Para ulama fikih dia meletakkan kriteria siapa-siapa yang lebih layak untuk dikedepankan menjadi imam. So adalah few lah kriteria dia, seperti bacaan yang lebih bagus, hafalan lebih baik, lebih faqih, lebih warak, lebih saleh dan seumpamanya. Tapi dia tidaklah membawa erti bahawa orang lain tu tak boleh jadi tak imam. Maksudnya kalau tanya, bukan maksud tak layak. Jadi maknanya kalaulah kita hafal lebih bagus daripada orang di hadapan kita, dia mungkin ada kekurangan. Sebab bila menghafal Al-Quran, bila kita salah baca di dalam solat tu tak menjadi masalah kan Syahid kan? Kita salah, orang betulkan. Dan kalau kita dah betulkan, alamak tak boleh, kita rukuk lah macam gitu. Okay? Jadi itu tidak menjadikan solat seseorang itu batal ataupun rosak. Jadi dia boleh tetap jadi imam. Cuma pastinya kalau kita lihat lebih afdal, kalau tanya dari sudut afdaliat lebih baik, kita akan kedepankan orang yang lebih bagus hafalannya atau bacaan dia. Itu afdal. Afdal dengan sah atau tak sah tu berbezalah. Afdal tu the best is to kita kedepankan. Tapi kalau valid, solatnya tu valid. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.